Satu menu yang istimewa, yaitu sate ayam. Khas Indonesia banget gitu ya, sate ayam di sini spesial katanya. Tempatnya yang tentunya sangat nyaman karena lesehannya dan bersih. Dan saya sudah pesan tadi, tinggal mencicipi rasanya bagaimana. Oke, tunggu. Oh, inilah yang saya pesan. Lontong dan juga sate. Saya nyamakan pemirsa, ini adalah lontong dan juga sate ayam. Ini satu porsi. Harganya murah loh, cuma 14.000 untuk satenya. Ini sudah dicampur sama bawang merah dan juga cabai. Tapi saya akan coba rasanya seperti apa. Nikmat sekali pemirsa. Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu. Semoga diberkahi Allah, semoga tetap diri Nanti saya juga mau tanya teman saya alias kameramen ini mencoba mencicipi sama seperti saya, enak atau enggak. Dan saya kameramen ini namanya sate ayam, tempatnya pasar ya? Pasar Balong. Pasar Balong. Kalau pas banget kan, pasti juga. Panjang waktu.
seluruh hidupmu. Semoga diberkahi Allah. Jadi semuanya, ini rekomendasi banget buat Anda pecinta kuliner di Pattaya. Apalagi yang suka dengan sate ayam, datang langsung di Puncak Wangi, tempatnya di Pasar Balong. Yang komplek pertemuan ini sebelah Kulon Dalem, atau kalau dia dari arah Jakarta itu, ini kanan jalan. Nanti ada tulisan sate ayam Mas Deva. Pokoknya rekomendasi banget, ini buka mulai jam 3 sore sampai jam 10 malam. Buka tiap hari. Pokoknya sate ayam di sini nggak bikin nyesel. Biar lupa datang. Harganya tentunya terjangkau, Rp14.000. Bersyukur sepanjang waktu.